pihak Barisan Nasional kita telah mendukung undang-undang baru yang menggantikan Akta Keselamatan Dalam Negeri sebagai satu undang-undang yang mengimbangi tuntutan keselamatan negara dan juga kebebasan sivil ataupun kebebasan hak asasi dan juga fundamental liberties kita sebagai rakyat Malaysia. Dan saya dapati bahawa undang-undang baru ini memberi semakan kehakiman kepada kepada siapa-siapa yang ditangkap ataupun ditahan, dan ini jauh berbeza daripada ISA yang langsung tidak memberi semakan kehakiman kepada mereka yang ditangkap, ya. Dan ini adalah satu prinsip yang penting dalam kebebasan sivil dan dari sudut keselamatan negara pula, undang-undang ini memberi cukup kuasa kepada pihak polis dalam bentuk penahanan selama 28 hari berbanding dengan 60 hari di bawah ISA untuk menjalani siasatan sebelum kes ini dibawa ke mahkamah. Jadi dari segi keselamatan negara dan juga kebebasan sivil, undang-undang ini pada pendapat saya dan rakan-rakan saya daripada Barisan Nasional memang menepati tuntutan tersebut. Dari segi kritikan daripada pihak pembangkang, terutama daripada pihak ketua pembangkang itu, Hussein Noor, yang mengatakan bahawa undang-undang ini dapat tertangan dan sebagainya, saya berpendapat bahawa sebenarnya ini menunjukkan bahawa pembangkang lemah dalam isu keselamatan negara. Mereka hanya menjanjikan untuk membatalkan, untuk memansuhkan ISA, tetapi tidak disebut apakah akta yang akan menggantikan ISA untuk menjaga keselamatan dalam negara. Maksudnya, pembangkang hanya dapat dicadangkan bahawa ISA dimansuhkan, tetapi tak langsung tidak sebut bagaimana keselamatan negara ini dapat dijamin, terutamanya daripada ancaman terorisme dan juga ancaman pengganas. Dan ini mendedahkan sebenarnya kelemahan mereka. Sekiranya mereka dipilih, mereka sebenarnya tidak ada apa-apa cadangan, ya, alternatif untuk memastikan bahawa ancaman keganasan itu dapat ditangani melalui undang-undang seperti mana yang telah ditangani oleh Majlis Mahkamah.